Akibat maraknya lokasi judi tembak ikan di Kelurahan Pekan, Labuhan, Kecamatan Medan, Labuhan, sejumlah mama mengamuk dan menghancurkan sejumlah mesin judi tembak ikan di lingkungan 26 depan Pertamina Labuhan Deli pada Kamis 16 Juni. Aksi mama dalam memberantas judi ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat beberapa mama memaksa masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan mesin judi tembak ikan. Mama tersebut mengamuk dan langsung mengobrak-abrik lokasi dengan memecahkan meja mesin judi dengan menggunakan kayu. Aksi mama itu lantaran resah dengan keberadaan lokasi judi tembak ikan di permukiman mereka. Video viral tersebut juga menuai berbagai komentar dari netizen. Sementara, pihak kepolisian yang mendapat informasi itu langsung turun ke lokasi untuk menenangkan massa. Tim UTV mengabarkan.